قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة kaum muslimin dan muslimat al-musyahidin wal mushahidat para pendengar radio rabbani dan KMTV di manapun berada dan seluruh pecinta ilmu rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla pagi yang barokah ini kembali kita dipertemukan dalam majlis kita yang mulia ini mudah-mudahan datangnya kita ke rumah Allah ini membawakan banyak kebaikan dan duduknya kita di majlis ini menghadirkan kasih sayang dan rahmat Allah serta kita pulang membawa ilmu dan pahala serta dosa diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam untuk nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwah kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab al Tauhid bagi ini halaman yang ke-111 ya masih dalam kelanjutan bab minasyirki al-isti'adzatu al bi ghairillah bab dari bentuk kesyirikan adalah meminta perlindungan ya pada selain Allah Subhanahu wa taala kita sudah Dahului kemarin Dengan Menjelaskan satu ayat Yang dibawakan Oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Dalam surat Jin ayat 6 Innahu Wa annahu kana Rijalum minal insi Ya'udhuna birijalim minal jinni Fazaduhum rahaka eh, Sesungguhnya ada di antara Laki-laki dari golongan manusia Yang meminta perlindungan kepada laki-laki dari golongan jin dan tidaklah mereka menambahkan illa ya menambahkan kepada manusia kecuali rahaqa. Ya, di mana para ahli tafsir menyebutkan fazaduhum rahaqa, Allah akan menambahkan kepada orang yang meminta perlindungan kepada jin yang pertama rasa takut, akan semakin takut kepada jin. Yang kedua, Allah akan jadikan jin merasa merasa sombong dengan dengan eh, apa yang mereka lakukan kepada manusia. Al Imam Ibn Katsir taala di saat menjelaskan ayat ini bahwa mereka bangsa jin merasa lebih mulia, lebih terhormat daripada manusia itu sendiri. Kenapa demikian? Karena mereka, manusia ini ya sejak dahulu selalu meminta tolong kepada kepada jin ya selalu minta tolong kepada jin di dalam urusan mereka sehingga yang mereka merasa lebih baik daripada manusia itu sendiri tatkala mereka melewati sebuah jalan, tempat, lembah ya yang sepi, yang menakutkan maka men men mereka mengatakan ya me meminta perlindungan kepada penguasa tempat itu, lembah itu, gunung itu atau tempat-tempat yang menakutkan itu atau melewati sebuah pohon yang merasa, ya, itu adalah angker. Misalnya, mereka minta perlindungan, perbuatan manusia seperti inilah, membuatkan man mereka merasa mulia, merasa hebat. Bahkan, subhanallah, ya, di antara bentuk-bentuk ya, di mana uh, manusia mengagungkan jin dan memuliakan mereka, banyak sekali praktek-praktek yang hadir di negeri ini ya diantaranya apa? banyak sekali acara-acara televisi kita yang menghadirkan sesuatu yang eh, menakutkan bahkan menghadirkan suasana sepi tengah malam ya, kemudian sesajenan sesajenan bahkan ada ya dialog-dialog orang-orang -dialog, ya, dengan ya, makhluk penjaga tempat tersebut bahkan itu disuting dan seterusnya ya program-program yang bisa dilihat di televisi. Itu menandakan bahwa negeri ini masih mengagungkan bab yang seperti ini. Ada di antara masyarakat yang seperti itu. Padahal hukum asal kita meminta pertolongan kepada jin adalah haram. Tidak dibenarkan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang sudah kita bahas pada ayat yang sebelumnya ya, ketika Allah katakan ya ma'asyarul jinni ya kadistaktsaratum minal insi wahai kaum jin kata Allah kalian telah banyak menyesatkan siapa menyesatkan manusia menyesatkan manu manusia wa qala awliyahum minal insi ya wa qala awliyahum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd teman-teman mereka dari golongan manusia telah berkata Wahai Rabb kami, kami telah saling, saling memberikan nikmat, saling memberikan kesenangan. Masya Allah, antara jin dan manusia, <tuh> mereka telah saling memberikan kesenangan-kesenangan. Maka itu, banyak sekali yang dijelaskan oleh para ulama. Mula al kemarin pagi kita sudah jelaskan ada tiga bentuk. Ya, pertama, Kenikmatan manusia itu yang pertama untuk ya memenuhi kebutuhannya. Yang kedua apa? Fimtisali awamiri dalam menjalankan perintah-perintah jin. Banyak sekali jin itu menjuruhkan memberikan instruksi kepada manusia dilakukan oleh manusia. Yang ketiga, wa bi Bahwa jin mengabarkan kepada manusia berita-berita yang gaib. Berita-berita nah, yang gaib seperti yang saya contohkan kemarin mulai bertanya kepada jin siapa pemenang pilpres nanti ada yang sebagian sudah bertanya gitu kan atau dalam pemungutan suara menguasai dapil yang akan dia harapkan suara di situ meminta tolong dimobilisasi oleh oleh jin ada ada ya seperti itu kelakuan manusia hari ini ya maka rahimakumullah bagi ini kita akan melanjutkan sebuah panduan nabawi Ya, panduan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah kita seharusnya di saat kita singgah di sebuah tempat yang asing bagi kita, atau kita safar singgah di sebuah restoran atau di sebuah tempat peristirahatan, ya, atau melewati sebuah jalan dan lain sebagainya, yang itu kita dipandu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipandu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak kita tidak tersesat agar kita tidak melakukan kesyirikan agar kita tidak melakukan pelanggaran syariat inilah paduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita perhatikan ya, yang harus kita kita jaga ya, mari kita lihat halaman 111 ikhwafillah rahimahumullah Ya yeah. halaman 111 Ya yeah. uh, setelah kita membahaskan menjelaskan tadi tentang uh, bagaimana hukumnya kita meminta perlindungan kepada uh, selain Allah adalah syirik dan meminta perlindungan kepada jin hukumnya haram dan meminta perlindungan kepada Allah adalah ibah, ibadah. Nabi saw memandu kita di dalam hadis yang akan kita baca ini. ya, meminta perlindungan kepada Allah adalah iba, ibadah. Wa imma yang zagan naka mina syaitan fasta'iz bila. Kalau kalian diganggu oleh syaitan, minta berlindunglah kalian kepada Allah. Ya, itu perintah Allah kepada kita. Mari kita lihat bagaimana ya, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab membawakan satu hadis ya, dari di dalam pembahasan ini. beliau menukil wa an khawlah binti hakim dari khawlah binti hakim qalat dia berkata sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ku mendengarkan nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda man nazala manzilan yang e, menyinggahi sebuah tempat atau yang turun di sebuah tempat singgah ya yeah. Fakala lalu kemudian dia berkata ini sikap seorang mukmin sebuah panduan nabawi ya dia berkata a'udzu ya aku berlindung bikalimatillahi dengan kalimat-kalimat Allah at-tamati yang sempurna ya min syarri ma khalaq dari segala ya, keburukan yang diciptakan Maka apa yang kita dapat ikhwafillah Lam yadurruhu syai'un Maka tidak ada satupun yang akan bisa memberikan mudharat kepadanya Bayangkan Hatta yarhala min manzilihi dhalik. Sampai dia pergi meninggalkan ya tempat itu Bayangkan Ikhwafillah ini panduan Nabi SAW Agar setiap muslim Setiap keluarga Setiap manusia yang beriman Panduannya berlindung kepada Allah Bukan berlindung kepada kepada jin. Meminta pertolongan kepada Allah bukan minta pertolongan kepada kepada jin. Makanya di saat ya, di saat manusia selalu minta tolong kepada jin, itu man, jin merasa lebih mulia. Jin merasa lebih ya, lebih hebat dan merasa bertambah kesombongan mereka kepada manusia. Al-Imam Al-Qurtubi juga menukilkan perkataan ya, seperti Muqatil dan yang lainnya menukilkan diantara ya kenikmatan yang dirasakan oleh manusia di saat mereka berlindung kepada minta perlindungan kepada jin adalah <coughs> di mana mereka ya merasa bahagia ya, merasa bahagia dengan meminta pertolongan itu dan manusia akan semakin takut kepada kepadanya <coughs> maka disinilah ikhwafillah rahimakumullah <coughs> panduan nabawi ya di mana setiap kita yang uh, tinggal atau turun atau mampir di sebuah tempat, maka kemudian kita membaca ini. Ini tolong dihafal singkat sekali kalimat ini dan ini adalah uh, zikir seorang Muslim yang tidak boleh lupa. Bayangkan, Muslim, Ahlus Sunnah, wal-jama'ah, ala aqidatis salafis salih, dia selalu berpandu kepada Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya, yeah. Ahlu sunnah dinamakan ahlu sunnah kenapa? Karena kita menjaga sun, sunnahnya Rasulullah SAW. Di, kita yang menjaga. Kita yang menghidupkan sunnah Nabi SAW. Bukan hanya kita pakai namanya saja, tapi kita mengaplikasikan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Di antaranya bagian dari sunnah itu kita membaca doa ini di saat kita turun, di saat kita tinggal, di saat kita ya, menempati sebuah tempat yang itu asing bagi kita. طيب نح بركه اليها بقي مال الشيخ صالح الفوزان من جلس خوله بنت حكيم يا بنت حكيم ابن اميه يا yeah. uh, <coughs> السليمه كانت زوجه لأثمان ابن مظعون رضي الله تعالى عنه وكانت صالحه فاضله مملكة كوتماء ممليكي صالحا dan memiliki banyak kebaikan uh, Khawla binti Hakim ini. Uh, bi kalimat atau bi kalimatillah, al-murad biha Al-Qur'an. Ya, huna Al-Qur'an. Ya, maksudnya dari kalimat Allah ini adalah Al-Qur'anul Karim. At-tamat <coughs> al-kamilat, ya, yang sempurna, allati la yah, ya la yulhaquha naqsun wa la'ib. Al-Qur'an kalamullah, kalam Allah yang sempurna. tidak ada kekurangan, tidak ada cacatnya. Bahwa Al-Quran yang kita baca itu adalah Al-Quran yang Allah turunkan. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang-orang liberal hari ini. Ya. Yeah. Atau orang-orang sufi misalnya. Bahwa Al-Quran yang ada hari ini bukanlah Al-Quran yang diturunkan. Misalnya kepada Allah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Al-Quran adalah kalamullah Azza wa Jalla sempurna yang jika kita amalkan jika kita baca, kita pahami, kita amalkan, kita akan mendapatkan ya petunjuk dan keselamatan dalam hidup kita dunia dan dan akhirat. Baik ya. Al-Qur'an kalam yang sempurna yang tidak ada cacatnya sedikit pun. Ya. Min syarri Ya. Bin kulli syarrin. kita minta perlindungan kepada Allah dari segala keburukan ai fi ayi makhlukin qama bihi syarru min hayawan aw yang keburukan-keburukan dari makhluk yang berupa dari hewan atau yang lainnya ya ini kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bab doa ini khofila ini perlu kita untuk seriusi bahwa dalam bab doa ini penting karena doa adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahkan dia adalah bahkan adalah uh, mukhul ibadah minta doa minta perlindungan minta ya uh, uh, apa namanya pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala maka inilah beberapa penjelasan kalimat yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al Fauzan lalu kemudian dia menjelaskan al makna al ijmali lil hadithi eh, makna global dari hadis ini yang pertama adalah yarsudun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu nabi s.a.w. alaihi wasallam membimbing umat ini ilal isti'adzatin nafi'atin allati yandafi'u biha kullu mahdhurin ya nabi s.a.w. alaihi wasallam membimbing umat ini untuk senantiasa meminta perlindungan yang bermanfaat ya yeah, yang akan bisa menolak dari segala sesuatu yang dikhawatirkan ya yeah. Yakhafuhu al-insanu yang dikhawatirkan yang ditakutkan oleh manusia innama yanzilu buq'atan ketika dia menempati sebuah tempat buq'ah ya min al-ardi dari bumi atau sebuah tempat bi ayasta'idza bi kalamillahi as al-kafi al-kamil enggaknya dia memohon perlindungan dengan kalam Allah as-safi al-kafi al-kamil Ya, eh, semuanya sifat Al-Quran yang kita sebut yang maha, ya, yang sempurna, ya, yang men, yang menyembuhkan kita dari segala bentuk penyakit kita. Min kulli aibin wa naqs. Jadi kuatkan hati kita, orang beriman ini untuk selalu berlindung kepada Allah. Jangan lemah. Jangan berlindung kepada selainnya. Ya. Maka liyaman fi manzilihi dzalika madama muqiman fi min kulli gha ila tsu' atau min kulli gha ila tsu' agar kita merasa aman di tempat tinggal kita selama kita di situ ya dari segala bentuk keburukan jadi cukup kita berkata mengucapkan kalimat ini a'udzu bikalimatillahit tamati min sharri ma khalaq bahkan di dalam zikir pagi kita ada kan bismillahilladzi la yadhurru ma ismi syai'un fil adhi wala fis sama' wa huwa samiul alim baca tiga kali berdasarkan dari nabi kita sallallahu alaihi wasallam lam yadhurruhu syai' insyaallah dengan izin Allah kita akan terjaga bahkan panduan keluarga dalam panduan keluarga nabi sallallahu alaihi selalu uh, meminta perlindungan Hasan dan Husain ya dari segala bentuk penyakit ain penyakit ya yang bisa menimbulkan uh, masalah kepada keluarga kita ini juga panduan anak-anak ini dimintai perlindungan kepada Allah bukan kepada jin seperti mana sebagian orang pembahasan kita tamaim ya menggantungkan rukawat tamaim ya dengan jimat-jimat nggak seperti itu hidup seorang muslim ya Nabi saw telah sempurna menjelaskan syariat ini ketika kita di pagi hari apa zikirnya ketika untuk anak kita apa zikirnya ketika kita berada di suatu tempat apa semuanya sudah jelas ya Makanya anak-anak kita di pagi hari, di sore hari kita kita mereka di segala bentuk segala bentuk apa? Segala bentuk perlindungan yang bisa menjaga mereka dari segala kejahatan-kejahatan manusia. Apalagi penyakit ain. Penyakit ain wal dan itu waqi. Itu terjadi ya. Dan itu kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita. Taib, ikhwafillah. Jadi kita supaya selamat di tempat tinggal kita di rumah kita selama kita tinggal di situ maka kita jaga dan kita membaca zikir ini ya ikhwah fila rahimakumullah tidak ada panduan yang lebih sempurna daripada panduan nabi dan tidak ada bimbingan yang paling utama daripada bimbingan yang dibimbing oleh nabi kita yang mulia sering kita sampaikan fa inna khairul hadi hadi muhammad sallallahu alaihi wasallam nah. Ha. baik munasabatul hadis lil bab ketersesuaian hadis dengan bab yang pertama di dalam ini dijelaskan oleh Syekh Salil Fauzan fihi ila al-isti'azati ah. di dalam hadis ini terdapat sebuah bimbingan ya dari Nabi kita SAW agar kita meminta perlindungan yang bermanfaat berlindung kepada jin akan menambahkan kita semakin takut kepada jin berlindung kepada jin membuat jin semakin sombong faza duhum ya maka perlindungan yang bermanfaat itu hanya berlindung kepada Allah ya ila al isti'adzah an-nafiat al-mashru'iyyah badalan min al-isti'adzah asy-syirkiyyah allati kana yastamiluha al-musyriqun daripada kita memakai perlindungan atau berlindung ke kepada uh, apa namanya perlindungan yang memiliki uh, berbau kesyirikan yang di mana dipakai dan digunakan oleh orang-orang musyrikin. Nah, kita ikhwafilla berlindung saja kepada Allah semata, tidak berlindung kepada selain Allah Azza wa Jalla. Eh, merupakan bagian daripada agama kita di mana kita menyerahkan urusan kita kepadanya. Barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah akan menyelesaikannya. Ya, eh, barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, Allah akan menjaganya dan tidak ada penjagaan yang paling sempurna melainkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah maha kuat Allah maha ya segala-galanya dan kita makhluk memiliki kelemahan-kelemahan yang luar biasa. Baik. Ya fil Allah dari pembahasan hadis yang merupakan panduan Nabi SAW ini maka terakhir Syaikh Fauzan menjelaskan ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil dari Hadis yang barusan kita baca Yang pertama Bayanu annal isti'adata ibadatun Menjelaskan bahwa meminta pertolongan Perlindungan kepada Allah adalah ibadah eh, Minta perlindungan kepada Allah adalah ibadah Ibadah sudah kita jelaskan ya Sebelumnya bahwa Bukan hanya sekedar ya e, zikir salat yang kita kerjakan puasa haji tapi adalah sebuah nama yang sempurna yang mencakup perkataan perbuatan baik yang nampak maupun yang zahir dan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan cintai olehnya adalah ibadah termasuklah al isti'adzah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah yang kedua أن المشروعة هي ما Sesungguhnya meminta perlindungan yang masyru' itu adalah meminta perlindungan kepada Allah atau nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ya. Meminta perlindungan kepada Allah dengan atau dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala di mana kita memohon kepadanya ya qawi ya ya matin ya jabbar ya aziz dan seterusnya meminta kepada Allah azza wa jalla. Baik, yang ketiga anna kalam Allah ghair makhluq. Ini termasuk pembahasan yang penting dalam akidah kita bahwa karena ada sebagian yang mengatakan bahawa firman Allah adalah makhluk. Kita meyakini ahli akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa kalamullah adalah gairu makhluk. Nah, seperti mana ya, fitnah yang terjadi ya, di masa Imam Ahmad dan dan lainnya juga bahwa uh, mereka mengatakan bahwa firman Allah itu adalah sebagai makhluk. Kenapa? Li Allah syara al bihi. Karena Allah mensyariatkan bagi kita untuk minta perlindungan dengannya atau dengan kalimat-kalimatnya atau dengan nama dan sifatnya.

menunjukkan tentang keutamaan doa ini walaupun doanya sing singkat. Ya, doanya singkat tapi kemudian memiliki keutamaan yang luar biasa di dalam penjagaan kita dan keluarga kita, ya semua apa yang kita sayangi. Yang kelima, anna nawasil makhluqati Seluruh kita ya, makhluk ya ubun-ubun kita dan semuanya kita di bawah di bawah ya e, Allah Subhanahu wa taala di dalam genggaman Allah Azza wa Jalla di dalam penjagaan Allah Azza wa Jalla dan semua kita ini dalam pengawasan Allah Azza wa Jalla. Naam. Semua kita adalah e, dalam kuasa Allah Azza wa Jalla ya dan kita adalah makhluk yang lemah Allah yang maha kuat ya Allah adalah e, yang maha menjaga dan kita yang harus minta penjagaan kepadanya. Kita ini adalah makhluk yang lemah ya, sebagaimana uh, disebutkan bahwa kita adalah makhluk yang selalu berkeluh kesah, makhluk yang tidak memiliki uh, kesempurnaan di dalam ya, sifat, maka ini menunjukkan bahwa kita harus meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allahu Azza wa Jalla. Ikhwafillah rahimakumullah. Uh, sekali lagi bahwa meminta uh, perlindungan kepada Allah adalah ibadah dan meminta perlindungan selain kepada Allah ada dua hukumnya yang pertama adalah hal yang bisa dikerjakan oleh manusia itu boleh dan hal yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia atau minta pertolongan kepada jin itu adalah haram itu adalah kesyirikan yang tidak boleh kita kerjakan dan tidak boleh kita kita lakukan. Ustaz sekali lagi bahwa jin itu kan jin Islam. Nah, ini dari mana antum tahu jinnya Islam? Kan begitu. Seperti yang kita bahas mereka ini makhluk yang gaib. Ya, makanya seperti berkata Imam Nawawi kemarin kita nukilkan dia. Mereka membacakan Al-Qur'an seakan-akan Al-Qur'an tapi bukan Al-Qur'an, menipu kita dan menipu manusia. Sehingga mereka kita, sehingga manusia tergoda dan uh, tergelincir dari apa yang dikatakan oleh mereka karena ikhfa antara tauhid dengan syirik itu tipis. Artinya perbedaannya kalau kita tidak berhati-hati, situ kita akan tergelincir kepada kesyirikan. Ya. bentuknya zahirnya tauhid. Ya, zahirnya dia berlindung kepada Allah, tapi kemudian pada hakikatnya dia berlindung kepada kepada jin, kepada makhluk-makhluk yang lain. Mudah-mudahan bab ini bisa kita pahami dengan benar dan bisa kita menjauhkan diri kita dari berlindung kepada makhluk jin dan yang e, sebangsanya dan sehingga kita termasuk orang-orang yang kokoh di dalam berakidah ya e, di dalam beragama sesuai dengan panduan syariat kita yang mulia berpandu kepada dua sumber ilmu yang jernih dan bersih itu al Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah bimbing kita selalu dan Allah jaga kita, keluarga kita dan anak keturunan kita. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan kita orang-orang yang semangat di dalam berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini, bagi Allah, tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukup. akan baginya urusan dunia. zamanun ala nasi as-sabiru fi qalqabat al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang kebegak bara.